Pendukung Persebaya Surabaya, Bonek Mania menggelar doa bersama di Tugu Pahlawan Surabaya, Senin malam, tanggal 3 Oktober tahun 2022. Aksi simpatik ini untuk mendoakan para korban tragedi Stadion Kanjuruhan, Malang. Ribuan bonek dari berbagai komunitas mengikuti kegiatan ini dengan mengenakan baju hitam, masing-masing tampak menggenggam lilin di tangan mereka. Selain bonek, juga terlihat Ketua DPRD Surabaya Adisutjipto, Kapolres Surabaya Kombes Pol Ahmad Yusef Gunawan, hingga manajer Persebaya Surabaya yang selain itu, tidak ada nyawa pada poster yang mereka bawa. Acara juga sempat diisi dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, Padamu Negeri, hingga anthem Persebaya Surabaya, Software Pride. Semakin nikmat saat lilin mulai dinyalakan. Suasana harum pun menyelimuti acara saat para bonek menyanyikan lagu Sampai Jumpa. Tak sedikit dari bonek yang menitikkan air mata saat berkarya dan Sukamti. Menariknya, di momen tersebut juga diperdengarkan anthem yang biasa dinyanyikan Arema FC. Sekalipun ada anthem lagu, namun bonek menyanyikan saat menyanyikan lagu tersebut. Selain bonek mania melakukan salat gaib untuk mendoakan para korban tragedi yang terjadi pasca pertandingan Arema FC melawan Persebaya Surabaya. Jalankan dirinya semuanya, jangan dulu dijalankan, silakan berjalan. Surabaya, tepatnya di kawasan Tugu Pahlawan. Saat ini pendukung Persebaya atau Bonek Mania sedang menggelar acara doa bersama di lokasi dengan diikuti oleh ribuan bonek dari berbagai komunitas. Acara ini merupakan sebagai bentuk penghormatan sekaligus doa bersama kepada para korban tragedi di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang. Arema dan seluruh keluarga korban.